Selamat datang di petamax.com channel. Hari ini saya mau unboxing tenda Wifi AC 1200 AC6 kalau nggak salah. Seperti biasa, video semacam ini bukan endorse, bukan afiliasi. Saya beli, harganya cukup terjangkau lah untuk Wifi AC ya. Meskipun setauku ini belum gigabit, tapi tulisannya di sini sudah gigabit Wifi for super smooth internet experience. Unboxing dulu guys. Oke. Selotipnya banyak sekali. Buang selotipnya, nggak guna. Di unboxing dan boxnya sendiri udah jelas, ini ada 4 antena MIMO setahuku antenanya. Apa aja klaimnya? Yang pertama 1167 megabit per second atau gigabit ya. 11 AC MU MIMO max in max out Wifi scheduler dan APP management dengan prosesor 1 GHz 28 nanometer pabrikasinya. Larger wireless coverage, jadi lebih luas ya Wifi-nya katanya. Tapi oke, biar agak terang ya, tambah lampu. Seperti ini. Gigabit Wifi for super smooth gaming ultra HD streaming. Tampak depan sudah cukup menunjukkan dalemannya. Tampak kiri, tampak kanan, tampak belakang. Oke, katanya memang Wifi AC memang lebih bagus ya katanya. Bisa sampai antara 15 sampai 20 user. Jadi cukuplah untuk rumah. Oke, saya coba buka. Dual band oke, okay. One port oke, okay. Kita coba. Ini masih segelan, brand new inbox. Pasti kita buang ya. Dengarkan suara plastik unboxing. Foto dulu. Tenda AC6. Foto. Done. Nggak tahu nih, kamera aku suaranya masih cendung-cendung ini. Unboxing dari samping ya. Antenanya sendiri adalah 5 dBi dengan satu one port dan 3 LAN port. Oke, LAN-nya sendiri setahuku masih fast ethernet ya, bukan gigabit. Tapi Wifi-nya gigabit. Nah, menarik. Susah. Ini dia yang kita dapat adalah yang pertama. Waduh. Oh, enggak. Dapat buku manual yang banyak, cukup banyak ternyata. Dapat adapter dengan colokan yang seperti ini. Saya sempat waduh ya. Lah kok colokannya Tiongkok punya, ini kayak Jepang juga. Ini berapa nih? Oh, ini untungnya udah 220 volt inputnya dengan output 9 volt
850 mili ampere atau ya katakanlah dayanya sekitar 9 watt. Merknya apa nih? HVS. Boh, HVS itu apa? Chargernya HVS. Oke, moga bagus. Kesenggol dikit tripodnya. Terus dapat apa aja? Gak tahu ya, sudah dikasih seperti ini. Ini adalah adapter colokan seperti ini. Nah, gak usah beli. Saya tadi sempat waduh, ternyata udah ada ya wes. Terus dapat wifi-nya itu sendiri atau router ya. Tapi kok enggak ada kabel LAN-nya ya? Enggak tahu nih. Enggak dapat kabel LAN. Oke, jangan lupa ya seperti ini ya untuk packaging-nya biar kita tahu cara membungkusnya. Ini malah ada kucing berantem lagi. Don. Saya coba nyalakan dulu. Udah, tidak ada apa-apa lagi ya. Enggak ada stiker, enggak ada charger, enggak ada apa? CD drive ya, orang anggur juga. Kita baca quick installation guide-nya. Mudah sekali, om, cuma colok dan selesai. Saya coba setting dulu. Reviewnya besok ya. Ini cuma unboxing karena jujur saja saya sudah ngantuk sekali mau bikin reviewnya. Overall desainnya ada keren, kayak pesawat alien. Bahannya sendiri ABS plastik, bonus suara kucing, nggak apa-apa. Keren ini, bodinya kayak Lamborghini. Lah kok gini tuan? Nih ada moncong-moncong. Dayanya berapa watt? Nggak tahu, nggak tahu saya. http://tindawifi.com. Oke. Kaget aku asli, banyak kucing. Oke, saya nyalakan dulu dan ya wes itu aja, mau jenengi cuma unboxing. Semoga video singkat ini bermanfaat dan sampai jumpa di video reviewnya. Sebisa saya ya, secepat saya review. Ngantuk soalnya. Colok dari mana? Kabelnya pendek juga, nggak panjang-panjang banget. Colokkan ke sini, ceplok. Plastik banget dan nyala pak di hijau sistem. Sip, nyala ya. Tuh, sudah.